يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر لنا كل زل هو والحما في النظير يا رب صلِّ على المختار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد Biha kolbi biha hajati wal wa, ala alihi wa, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat online yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang cara berdoa atau meminta hajat agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja kita merenungkan Air yang ada di jagat raya ini jumlahnya sama atau berkurang di bumi ini loh airnya sama atau berkurang sama ya mau diminum mau dibuang mau disimpan itu air jumlahnya nggak pernah ku kurang betul ya air jumlahnya nggak pernah kurang satu itu yang kedua Nafas nih, udara yang masuk. Kalau masuk namanya apa? Oksigen. Udara ini ya, hawanya namanya ok. oksigen. Nanti kalau kita keluarkan namanya udah ber, berbeda, betul? Ya. Tapi yang kita keluarkan berbeda ini ketemu lagi dengan yang ada, nanti juga dirubah jadi ok. oksigen. Masya Allah. Pertanyaannya, oksigen ini yang ada ini kita perlu manggil nyari atau datang sendiri, yang di sini oksigen enggak toh ya. Ini kan enggak ada rasanya. Keluar, masuk, keluar, masuk. Betul ya? Enggak ada rasanya. Air bagaimana Allah taala menciptakan sistem yang dahsyat ini. Air enggak bisa keluar meninggalkan bumi. Judulnya air mau melarikan diri dari bumi. Wah, bosen nyawang menungso airnya udah bosan lihat kita, airnya pergi ke langit. Cus. Sampai di langit airnya ditahan. Berhenti. Menurut airnya berhenti Cush. membeku. Jadi apa dia? Awan. Betul ya? Nah, awan kemudian dibawa sama angin. Pergi kamu. Ya, nggak boleh tinggal di sini. Cush. Dibawa sama angin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gara-gara dia itu tadi sok sama kita itu airnya, ya nggak mau sama kita, sama Allah disuruh pindah ke tempat yang jauh, minggir sana ke sana. Air yang tadinya di Solo, di Pasar Kliwon naik ke atas, dibawa sama angin pindah ke Sukoharjo. Ya, diturunkan di Sukoharjo. Biar kenalan dulu sama warga Sukoharjo, nanti balik juga ke Solo. Kan begitu ya. Ini lihat nih, caranya Allah Ta'ala membuat air itu naik, kemudian airnya gak boleh pergi, tetap ada di muka bumi. Kalau airnya diminum manusia, manusianya is dead. Manusianya is, is dead, sedo, tewas, wafat, gugur, meninggal, masuk mati juga enak ya. Pindah ke alam barzah manusianya, di tubuhnya masih ada air enggak? Masih. Dikubur, Airnya diambil siapa? Tanah. Diambil sama Bu Bumi. Setelah itu meresap ke dalam, ya, nanti mengalir, ada yang diambil akar dijadikan eh, bahan untuk dia tumbuh. Jadi itu tumbuhan dan lain sebagainya. Allah yang maha luar biasa itu kira-kira kalau mengasir rejekin jenengan itu mudah atau susah? Mudah, ya. Jadi seharusnya kita tentang rezeki ini nyantai atau perlu bingung? Nyantai atau perlu bingung? Seharusnya, seharusnya. Nyantai. Tapi nyatanya? Bingung, bingung. Pakai bingung. Enggak perlu lagi pakai bingung. Bingung, bingung urusan rezeki. Nah, ikhwan rahimakumullah, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu anhu dalam salah satu nasihatnya وسئ المشهد في مولاكم سبحانه وتعالى فالعطاء ياتي منه على كبر الهمه وصغرها وجوده فائض ولا هو مخصوص بأحد واطلب منه مطلب الاكابر وجهد نفسك اخص الاخص لان لانه تعالى ما ينذر الا هم العبد باي شيء هو كتب الي رضي الله عنه حبيب احمد بن عمر بن سميث صار علماء ينصتح Wafat lebih dari 150 tahun yang lalu kurang lebih. Beliau mengatakan, pandanglah Tuhanmu yang maha ngurusi kamu itu dengan pandangan bahwasanya Allah itu maha besar, maha kuasa, maha mampu, maha memberi, maha baik, maha dermawan, yang eh, maha bisa, maha bisa. Falautak yatiminhu karena Allah akan memberi karunia pada hambanya sesuai besarnya semangat kita minta sama Allah Ta'ala. Nah kalau kita tahu Allahnya maha besar, maha kaya, maha mampu, maha kuat, maha baik dan lain sebagainya, kita kan mintanya ya semangat ya. Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini maha semuanya, maka kalau minta sama Allah jangan ngukur sesuai kemampuanmu, tapi mintalah pada Allah Ta'ala sesuai kemampuannya Allah kalau minta sama Allah jangan melihat ya kecilnya keinginanmu tapi lihatlah maha besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mampu memberi yang besar. Ya, jangan lihat pelitmu tapi lihatlah dermawan Allah Subhanahu wa taala karena Allah maha dermawan. Karena Allah akan ngasih seperti itu, sesuai besarnya semangat. Jadi misalnya kalau mau bangun rumah, pengen bangun rumah buat jamu seribu tamu. Mestinya mintanya rumah ukurannya 100 meter atau 10 ribu meter. Kan gitu ya, buat tamu banyak ya. Mestinya mikir rumahnya ya gede pol gitu ya. Sealun, alun. Minta rumah sealun, alun. Buat apa? Jamu seribu tamu. Pengen jamu seribu tamu. Mintanya besar. Nah kita sama Allah Ta'ala ya begitu. Mintalah yang besar, makanya semangatnya dijadikan besar. Jangan semangat hanya untuk dirinya Sen. sendiri. Saya pengen ini, pengen ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Orang tua saya, kakak saya, adik saya, teman saya, sahabat saya, tetangga saya, sepupu saya, usak dunia. Yang besar. Nah kalau semangatnya besar, nanti Allah ngasihnya juga besar. Tadi kalau semangatnya kecil, udah sepeda ontel nggak apa-apa, bib cukup ya saya sepeda ontel dapatnya itu karena semangatnya untuk dirinya sendiri tapi kalau niatnya untuk menyenangkan orang banyak ya untuk hal-hal yang baik yang sangat banyak Allah akan memberi sesuai dengan apa yang ada dalam hati hambanya tersebut dan ketahuilah sesungguhnya wajuduhu faid karunia Allah itu selalu tercurahkan karunia Allah selalu tercurahkan tidak khusus untuk seseorang Ya Allah kalau ngasih itu ini untuk dia saja enggak. Kalau dia bisa dapat, kamu juga bisa dapat. Kalau dia bisa kaya, kamu juga insya Allah bisa bisa kaya. Kalau dia bisa dapat rumah yang besar, kamu insya Allah juga bisa dapat rumah yang besar. Ini kalau urusan dunia. Kalau dia bisa jadi wali, kamu juga bisa jadi wali. Jangan bilang dosaku banyak. Dosaku ba banyak. Aku sering maksiat. Nah kalau udah jadi wali kan nanti nggak maksiat lagi. Betul kan ya? Makanya ketika kita melihat diri kita, banyak dosa kotor, mintanya jangan nanggung. Ya Allah, jadikan aku walimu. Jangan mintanya, ya Allah udah masuk neraka, ya asal di pinggir-pinggir nggak -pinggir, apa-apa. <tuk> ya pinggirannya neraka itu kan ngerinya luar biasa. Allahumma ajirna minan limit Jadikan selamat dari api neraka ya Allah. Kalau kita melihat sebagaimana urusan dunia tadi kita melihat kita ini kecil gak mampu tapi mintanya besar maka urusan akhirat lebih wajib kita minta seperti itu. Diri kita banyak dosa, diri kita kotor minta sama Allah agar jadi walinya Allah. Jangan nanggung nanggung. Jangan mengatakan oh gak bisa Tuhannya kamu atau Allah. Kan Tuhannya Allah bukan kita. Ya Allah tuh terserah mau ngangkat siapapun jadi walinya nggak lihat statusnya. Asal kita minta sama Allah nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wajhat nafsaka akhassal khassas. Ya, jadikanlah dirimu tuh kamu lihat aku ini orang yang paling kotor, paling hina. Jadi jangan ada kesombongan, syaratnya itu. Jangan som sombong. Aku kotor, jelek, ya tapi aku pengen jadi wali aku kotor jelek tapi aku pengen jadi orang yang luar biasa nah, nanti akan dapat tadi ada yang nanya sama saya Habib saya ini masih banyak dosa saya ini banyak dosa tobat kumatnya banyak kobat apa tobat telat kumat lanjut ya, jadi tobatnya itu telat nanti kumat 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 telah tobat ini ya ujung ujungnya toh tobat saya so, itu kumat 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 lagi apakah doa saya masih didengar sama Allah Taala wah ini termasuk yang ter, tertipu oleh bisikan setan setan mesti bisi dosamu kebanyakan jadi doamu gak akan didengarkan wah Lawang bojo muwe sak ruwet-ruwete awak ya muter di rumah no kok. Betul betul? Ibu-ibu ini kok lagi marah sama suaminya, muarah pol ya. Terus suaminya ngomong, di maafkan aku di. Gitu ya. Lumer, tapi ya mesti kan gaya didik gitu ya. Melengas, melengos gitu ya. Gengsi. Tapi kan lu, lumer. Allah maha. Ya, pemaaf maha pengampun, maha baik, maha dermawan. Jadi jangan pernah ada judulnya dosa membuat kita nggak mau dekat sama Allah Ta'ala. Makanya Allah bilang, fafirru ilallah, bukan fafirru minallah. Allah nggak pernah bilang, larilah tinggalkan Allah. nggak ada, larilah kejar aku, kejar Allah. Suruh lari ngejar Allah. Banyak dosa, Ya lari ngejar Allah dengan minta ampun. Sadar dosanya banyak ya. Bismillah, Alhamdulillah, Salawat, Astagfirullah, Ya Rab, Astagfirullah, dosa saya banyak. Tapi ingin punya rumah ya Allah. Itu malaikat yang ngakak. Ya. Ketawa malaikatnya. Oh pinter. Ya. Ya, pinter ngerayu Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan enggak? Kalau kamu yakin dikabulkan selama doamu itu baik ya dikabulkan. Doa itu selama enggak jelek ya. Allah akan teri terima. Dalilnya Bib. Ya, dalilnya. Awang nyata-nyata iblis yang jelas dilaknat aja minta dikasih kok. Apalagi kamu yang punya kemaksiatan. Kita yang punya kemak kemaksiatan. Namanya manusia itu ya begini, ada jeleknya, ada baik baiknya. Tapi memang betul, maksiat itu bisa menghambat terkabulnya doa. Doanya sudah diterima, cairnya seret. Paham ya? Cairnya seret. Ini kenapa cairnya seret? Cairnya seret karena maksiatnya masih ba banyak. Di istighfari, nanti jadi cus, cepat. Di Solawati, nanti jadi, jadi cepat. Nah Allah Ta'ala tidak melihat Kemampuanmu berusaha Yang dilihat Allah Ta'ala Semangatmu untuk meminta Ya usaha-usaha Tapi mentok-mentoknya manusia Usaha itu bisanya apa tuh Tidak bisa apa-apa Tapi semangatmu untuk meminta Itu yang dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai penutup saya akan kasih contoh Yang ada dalam Al-Quran Mudah-mudahan bisa menjelaskan Semua yang sudah saya uraikan tadi masih ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam masih mesti ya mikir yang mana Nabi begitu ya masih yang mana gitu ya Nabi Sulaiman kan kisahnya banyaknya luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja atau bukan raja raja ayahnya Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja raja kerajaannya Nabi Sulaiman dan ayahnya itu besar atau kecil besar tapi Nabi Sulaiman mintanya apa? Ya Allah beri aku kerajaan, kekuasaan yang setelah itu tidak ada seorang pun yang boleh punya kerajaan dan kekuasaan seperti punya aku. Saya mau nanya, itu berarti mintanya besar atau super besar? Super besar. Oh Nabi saja mintanya segede itu. Kenapa? Semangatnya besar. Nabi Sulaiman Alaihissalam, ketika memindah tahta Balkis, Nabi Sulaiman itu bisa pergi naik kendaraan namanya Angin. Betul ya, punya kendaraan namanya ah, Angin. Tapi ketika memindah tahta Balkis, Nabi Sulaiman ditawari sama Ifrit, jin yang sangat kuat, saya akan pindahkan tahta Balkis selama waktumu pengajian. Kurang lebih satu jam, dua jam, Nabi Sulaiman kalau ngajar, menurut tafsir seperti itu. Jadi jarak kurang lebih 500 kilo itu, itu akan kami berangkat terus balik ke sini bawa singasana Balkis butuh waktu kurang lebih dua jam. Nabi Sulaiman nggak puas, kesuen. Zaman itu loh ya, belum ada pesawat. Terlampau lama, muridnya Nabi Sulaiman ngomong, pejamkan matamu, nanti kalau dibuka udah nyampe. Psst, nyampe. Mintanya nggak mau yang kecil, mintanya yang be besar, besar, cepat. Semangatnya begitu. Nabi Muhammad SAW mintanya ampunan untuk yang yang toat atau ampunan untuk seluruh umat, seluruh umat. Betul kan ya? Syafaat hanya untuk dirinya atau syafaat untuk seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari-hari kiamat, itu semangatnya Nabi Muhammad Wasallam alaihi wa alaihi wa Contoh dalam Al-Quran yang sekarang ini urusan, ya, kelihatannya sederhana, tidak masuk akal, gak mungkin e, bisa menghasilkan, tetapi ternyata itu menggerakkan, ya, menggerakkan dengan izin Allah Ta'ala Nabi Sulaiman untuk memenuhi permintaannya yaitu ucapan salah satu semut ya kepada masyarakatnya cepat minggir, cepat minggir itu Nabi Sulaiman masih di atas jauh ya, semutnya ada di mana, jadi semutnya ada di Semanggi ya pasukannya Nabi Sulaiman ada di Sukoharjo jauh terdekat jauh Wong di kaki bukit sama di atas bu bukit, itu semutnya udah ngomong ya kalau udah deket percuma kan yang ngomong toh ya ngapain deket ngomong ya mesti ke keinjak. Tapi tim pengintainya semut ini tahu ada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat, maka ngasih tahu masyarakatnya segera kembali ke liang masing-masing, selamatkan diri kalian, jangan sampai nanti diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Berarti? bala tentara Nabi Sulaiman itu banyak, atau sedikit banyak. Kemudian jalannya teratur, atau teratur, 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 gak kerungu kok. semut di lepekmu di cangkirmu ada semut semutnya ngomong, denger kita, enggak ini semutnya jauh, tapi karena semutnya semangatnya pengen menyelamatkan kaumnya, semangatnya pengen menyelamatkan semut banyak, maksud orang banyak ya? Ini salah ngomong nanti saya. Semangatnya pengen menyelamatkan semut yang jumlahnya sangat banyak, sama Allah Ta'ala disampaikan niatannya -niat tadi, suaranya itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham ya? disampaikan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hasilnya Nabi Sulaiman asam menyuruh pasukannya berhenti. Sambil mesem Nabi Sulaiman. Senyum. Uh, semut ini kok ya. Apa namanya? Semangatnya luar luar biasa. Nah, seandainya kita tuh minta sama Allah taala dengan semangat seperti semangatnya semut, kobul. Dapatnya juga apa? Banyak. Gak masuk akal, jadi masuk akal gak mungkin jadi mung mungkin. Kenapa? Karena sudah minta langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup jelas, ibu-ibu. Nah, ini insya Allah jelas buat yang berbicara dan jelas buat yang mendengarkan. Insya Allah, amin. Allahumma, amin. Mudah-mudahan pemirsa juga jelas. Kalau gak jelas, ya insya Allah nanti jadi jelas, entah suatu saat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini, dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus, al menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Berdoa atau meminta kepada Allah adalah sebuah ibadah, termasuk amal soleh yang berpahala besar. Jika dikabulkan, maka kita akan mendapatkan tambahan kebaikan berupa terwujudnya sesuatu dari permintaan kita. Jika pengabulan doanya ditunda, maka itu sebuah anugerah, karena kita berkesempatan berdoa lebih lama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lebih banyak kita mendapatkan pahala, dan kita akan mendapatkan kebaikan dari doa yang kita panjatkan, atau dihindarkan dari keburukan di dunia ataupun di akhirat. Kena semangat dan yakin, serta istiqomah dalam berdoa akan mewujudkan hajat baik kita. Ulama menjelaskan, beberapa tanda terkabulnya doa adalah bertambahnya perasaan takut kepada Allah, bertambahnya semangat ibadah, jiwa menjadi tentram, bertambah kuat harapan, sehingga terus melanjutkan doa dan tidak putus harapan. Mulailah doa kita dengan mengucapkan basmalah, hamdalah, dan sholawat, serta tutuplah doa kita dengan sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seberapa besar usaha kita, namun Allah melihat seberapa besar semangat kita dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat-hajat baik kita, hajat saudara kita, hajat orang Islam semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.